Bencana abrasi di Pantai Utara Pantura Kabupaten Tegal dari tahun ke tahun semakin parah. Selain merusak fasilitas umum objek wisata, sejumlah rumah di pinggir pantai juga rusak parah akibat hantaman tenaga gelombang laut. Kondisi bibir pantai di sekitar kawasan objek wisata Pantai Purwahamba Indah Purin di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal memprihatinkan. Terjangan ombak terus mengikis daratan hingga ke pemukiman penduduk. Warga setempat mengatakan bahwa ombak pasang air laut mengikis daratan dan air laut sampai masuk ke rumah warga. Contoh kayak kemarin ya, ini kalau lagi musim ombak air pasang, naik semua, banjir semua masuk ke kampung sana. Ketinggian berapa, Pak? Ketinggian sekitar 50-an di sini, 50 meter. Kalau rob itu ya? Kalau di sini pas mau lagi rob, kemarin rob besarnya 50 meter. Kini warga mengaku khawatir dan berharap pemerintah segera melakukan penanganan dengan membuat pemecah gelombang. Sementara itu, warga secara swadaya menanggul bibir pantai dengan ban bekas, bebatuan, dan karung pasir. Budi Hadianto, Kompas TV, Tegal.